launchingnya apa? Alhamdulillah hari ini akhirnya setelah sekian lama keinginan aku untuk punya brand sendiri, alhamdulillah akhirnya terjadi juga hari ini, yaitu Brand Fest. Fest ini sebenarnya dari nama aku juga, Davinita, terus brandnya juga Jawawi, terus ini juga terinspirasi dari kota Maluku yang ada di Cacik juga. Terus karena ini aku baju-bajunya itu emang baju-baju, karena kita tahu ya kalau orang Indonesia itu kan pastinya banyak banget acara gitu, acara arisan, acara kondangan, acara tunangan, apalah itu gitu ya, dan butuh banget baju-baju yang spesial. Nah, makanya di sini aku peruntukkan bahwa every day is special day, jadi baju-bajunya yang keren banget lah. Mungkin kalau dijelasin kayak cuttingannya gimana, terus berapa koleksi, bahan apa, warna apa? Kalau di sini kita lebih ke emang banyak tuh emang terlihatnya kalau yang batch ini sudah udah batch ketiga, jadi untuk batch ketiganya emang udah agak banyak yang lainnya, tapi sebenarnya kita lebih tetap terasa siluetnya femininnya dapet, karena emang kita datang kayak itu dari sosok wanita yang sebenarnya memang wanita banget gitu, feminim gitu ya, yang turut sama suami, yang sayang sama suami, tapi nggak yang menye-menye gitu. Jadi kita tetap ada suaminya, suaminya, karena kan kita sebagai istri terus melayani suami itu seperti apa, gimana juga untuk selalu sama anak gitu. Jadi ya wanita yang walaupun kelihatannya kayak lembut, tapi sebenarnya dia itu adalah wanita yang strong. Inspirasi fashionnya dari mana sih? Inspirasinya dari apa ya? Sebenarnya teman-teman lah yang lihat selama ini. Terus aku juga mungkin ini karena keinginan dari dulu banget pengen punya brand fashion sendiri. Terus kebetulan sekarang juga pas ngeliat kok kayaknya tuh orang-orang yang berhijab tuh cantik-cantik banget gitu, baju-bajunya, koleksinya, cantik-cantik, pokoknya kayak punya masing-masing tuh kayak punya karakter gitu. Nah makanya di sini aku ngerasa wah kayaknya ini bisa nih masuk juga di sini untuk wanita-wanita cantik muslimah Indonesia. Desain kita ada beberapa tim desain yang memang walaupun kita lihat ada beberapa referensi yang masuk ke aku, tapi tetap juga kita liatin lagi seperti apa, karena ini sih sebenarnya benar-benar hasil dari tim ya, jadi teman-teman semuanya. Makanya di sini aku benar-benar mengajak peranan dari semua anggota tim aku tuh untuk memberikan suara mereka, dan alhamdulillah kita pop gitu. Jadi ketika ada mbak bagus tuh kalau kayak gini-gini, terus aku oh ya kita tambahin ini, jadi alhamdulillah tercipta koleksi-koleksi yang tadi teman-teman udah lihat. Ini kita tahu nih beberapa teman-teman artis kita udah berubah.